Nampaknya bakal dioper tadi senjatanya. Dan pala udah kelihatan, Benkai pun mampu mendapatkan satu. Apa-apa berhasil menculik seorang Davai. Jing terkena Rolling Thunder, tapi masih bisa survive. Karena ada sebuah Cypher's Cage tadi dari Benkai. Jing mampu dapetin satu. Tentu dia makin masuk ke dalam. Alih-alih mundur ke arah screen. Dan oh, penggunaan kamera yang bagus dari Benkai. Udah ketahuan di sini Avova. Tapi Avova yang akan memenangkan duel tersebut. 3-2 sekarang kembali. Duet Indonesia, Forsaken dan Mind Freak. 2-2 sembari Forsaken mampu menyamakan kedudukan pemain. Dua pemain G2 ada di dalam side. Oh, Forsaken! Ke scroll dan Mind Freak! Memenangkan clutch tersebut. Untuk memastikan kemenangan map pertama bagi Pepprex dengan skor 13-10. Hanya satu angka yang diberikan oleh Pepprex ke arah G2 memasuki second half. Pepprex, this is not speed runs, please. Please. Cepet banget, Son. Kita ngeliat angka 13-10 tapi pertandingan terasa begitu cepat. Pertandingan terasa begitu panas dan kita udah bisa lihat itu, muka-muka pemain-pemain G2 mulai bingung, mulai kelabakan, mulai merasakan teror yang memang sudah dirasakan oleh tim-tim lain sebelumnya.